Okay, YB, saya sentuh kita fokus kepada BlackRock GIP ini, khususnya kepada BlackRock. Yeah. Tadi kita sudah kongsikan berkenaan pemilikan aset oleh BlackRock saja di Malaysia sudah bernilai 27.5 bilion ringgit. Tidakkah angka ini membawa satu konotasi pewajaran untuk pemilikan saham tersebut dalam MBHB? Bukan kita bercerita untuk hari ini, tetapi bertahun-tahun lamanya kepunyaan aset itu sudah dimiliki oleh BlackRock di Malaysia. Nilai pasaran saham kita 2 trilion. Yeah. BlackRock melabur secara runcitan di syarikat-syarikat ini amounting to 1% out of that 2 trillion. Dan mereka memberinya dari pasaran terbuka. Semua orang boleh tengok. Dan BlackRock tidak ada sebarang kawalan operasi dalam lembaga pengarah maupun operasi syarikat-syarikat Sime Darby, Public Bank dan sebagainya. Berbeza dengan apa yang Kerajaan Madani ingin buat. Kerajaan Madani swastakan MHB, tarik tukup private secara sulit, runding dengan BlackRock, runding dengan GIP, dan kita tak tahu apa syarat. Kenapa? Kenapa saya persoalkan persastaan ini? Kita nanti dah bila GIP pegang, siapa yang nak boleh tahu kontrak mana nak bagi pada siapa? Sebab dulu kalau MHB disetarakan di bursa, semua akan disclose untuk sebarang transaksi melibatkan korporat MHB. Tapi sekarang ini ada banyak perkara-perkara yang menimbul tanda tanya. Saya tahu Khazanah ada banyak masalah di syarikat-syarikatnya, UEM dan sebagainya. Jadi kita perlu teliti dulu penjualan saham ini, apakah untung ruginya benar-benar membantu Malaysia atau tidak.